Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nak tunjukkan cara nak pasang turbo boost meter ataupun vacuum meter daripada Greedy. Boost meter daripada Greedy ya. Oke. Ini dia punya diagram penyambungan dia. Wayar merah ke bateri, direct ke bateri. Wayar putih ke lampu. Dan wayar kuning ke ignition switch ataupun wayar switch. Dan wayar hitam ke ground ataupun negatif bateri. Tapi untuk Mitsubishi Triton ni, dia punya wire putih dengan wire kuning, kita kena tukarkan dia, tukar tempat kan dia. Sebab kalau ikut diagram ni, wire putih kena pergi ke suih lampu, wire kuning ke ignition switch. Tapi untuk Triton kita kena tukar yang putih pergi ke ignition switch dan yang kuning tukar pergi ke switch lampu. Okey, ni dia fuse ya. Okey, ini untuk direct battery wayar merah. Merah. Dan ini wayar putih ke fuse kunci ya. Fuse, bila kita buka kunci fuse ni akan ada current, kita akan check ya. Macam ni. Untuk wayar merah ke direct battery kita akan cari di sini. Okey. Tanpa kita buka switch, tanpa kita buka kunci, bila kita check di fuse ni dia akan ada current direct terus ya. Ini untuk wayar merah. Dan untuk wayar kuning, untuk wayar kuning kita ke switch lampu. Kita ke switch lampu. Okey, kita akan check sini. Okey, tak ada current ah. Okey, ini wayar merah. Okey, ini tak ada current. Tak ada current ni. Bila kita buka lampu, okey, dia akan menyala. Kemudian wayar putih ke kunci. Kunci ni maksud dia, bila kita onkan kunci, bila kita onkan kunci, dia akan ada current sini. Ini. Bila kita off kunci, dia tak ada current. Kunci tak ada current. Ini untuk wayar putih bagi Mitsubishi Triton. Kalau untuk ikut diagram dia, dia memang terbalik. Sini dia akan jadi wayar putih, sini dia akan jadi wayar kuning. Tapi untuk Mitsubishi Triton, kita terpaksa kalih dia. Sini jadi wayar kuning, sini jadi wayar putih. Kita pakai penyambung fuse. Macam ni. Fuse connector dia lebih kemas, lebih selamat lah, sebab kita akan pasang fuse di sini. Okey, kita try on dia. Okey. Okey. Sekarang kita tengok sambungan pada boost sensor. Sambungan pada boost sensor. Okay. Ini dia punya sensor.
punya sensor, tersambung pipe. Pipe kita akan connect dari sini. Okey, sini. Ini dia punya pipe. Kita akan connect situ. Okey. Connect situ pakai connector. Okey, itu saja untuk malam ni. Harap dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan yang pakai Triton.